Halo sahabat Inspirasi News. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperoleh penghargaan Public Leader Awards dari Berita Satu Group. Anies pun menyatakan bersyukur atas penghargaan ini. Alhamdulillah, bersyukur menerima penghargaan Berita Satu Public Leader Awards di acara Virtual Leadership Forum pada Selasa lalu. Ujar Anies pada Sabtu dini hari 27 Februari 2021. Selain bersyukur, Anies juga menyampaikan terima kasih kepada Berita Satu dan kepada seluruh jajaran petugas Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih kepada Berita Satu Media Holding atas penghargaan ini. Kami teruskan dan sampaikan kepada ribuan orang jajaran Pemprov DKI Jakarta yang masih bekerja keras siang malam dalam penanganan pandemi COVID-19, paparnya. Kerja kolosal mereka dalam senyap, kerja tak terlihat, kerja yang sering jauh dari kamera-kamera manapun. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya, tandas Anies. Hingga berita ini dibuat, unggahan Anies tersebut telah menuai beragam komentar pujian dari masyarakat. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh akun @reniseptia. Ia menyebut Anies sebagai sebuah berlian. Berlian tetap berlian, biar dibilang seperti sampah, biar dicaci kotor seperti sampah, tapi berlian itu akan terus bersinar dan akan terus memancarkan sinar prestasinya. Selamat Pak Anies Baswedan, semoga selalu dalam lindungan Allah dan Allah jaga Bapak selalu, sebutnya. Ada juga komentar dari akun @inayatullahrifai yang menuliskan bahwa penghargaan itu tidaklah salah alamat dan penghargaan sebagai bukti pengakuan. Penghargaan tidak pernah salah alamat. Bertubi-tubi penghargaan adalah bukti pengakuan. Bagi orang sehat, banyak penghargaan tidak membuat besar kepala. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Teruslah bekerja dalam diam. Sejarah akan membuktikan mana loyang mana emas. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menolong dan meridhoi perjalanan dan perjuangan Anies Baswedan, imbunya. Ada pula masyarakat yang menyukai pernyataan Anies yang mengapresiasi kerja nyata para jajarannya. Nampol nih pernyataannya, kerja kolosal mereka dalam senyap, kerja tak terlihat, kerja yang sering jauh dari kamera-kamera manapun. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya, tulis Sri Yuniati.